Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Lih. Semoga sobat Pak Lih dimanapun berada masih senantiasa dalam keadaan baik dan sehat. Sore ini ada yang tahu kita lagi di mana? Yap, sore ini kita lagi rame-rame nongkrong di Taman Pancing, salah satu tempat bersantai yang ada di Denpasar Selatan. Kenapa di sini sebut Taman Pancing? Karena di sepanjang sungai ini, sungai apa, Tukat Badung, hampir setiap hari banyak orang-orang yang nongkrong atau mancing di sini. Nah, pada sore ini kita lagi rame-rame menikmati akhir pekan bersama teman-teman juga, bersama anak-anak. Dan ternyata setiap akhir pekan itu ramenya, alhamdulillah, masya Allah, rame banget. Seperti apa keramaian tempat ini? Ikutin terus video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Di Taman Pancing tidak perlu khawatir akan kelaparan. Silakan bawa bekal sendiri atau di sini juga bisa memilih menu makanan karena di sini juga banyak dagangnya ya. Selain menikmati suasana yang ada di Taman Pancing, kita bisa memberikan sebuah pengalaman seru buat anak-anak kita, yaitu pengalaman untuk naik kuda. Biaya naik kuda di sini tidak mahal, cukup Rp10.000 untuk satu kali putaran. Nah, jangan mau kalah nih dengan adik-adik kita yang sore ini kita ajak rame-rame di sini. Ada adik Apis, ini adik Apis, ada Alika, ada Michael, ada Dipka, ada Nisi kecil AA, dan juga ini ada adik Diba yang sedang mengantri untuk menikmati pengalaman sensasi naik kuda di Taman Pancing. Selain anak-anak, jika Anda orang dewasa ingin mencoba juga pengalaman naik kuda, di sini juga diperbolehkan dengan tarif yang sama, yaitu Rp10.000 untuk satu kali putaran. Yuk segera diagendakan untuk bersantai di Taman Pancing. Jangan mau kalah ini dengan adik-adik yang ada di sini, terutama ini adik Dila. Halo adik Dila, hey, halo adik. Nah, ini ada Alika. Terus ada adik AA. Nah, ini AA, halo AA. Seneng ya lihat kakaknya naik kuda ya. Ayo, rame-rame di sini ayo. Entar bapaknya pada nunggu, anaknya main naik kuda ini, mamaknya pada nongkrong santai di sini. Pak, durane ku ati anu, Pak. Nah, untuk bersantai di Taman Pancing tidak perlu biaya yang mahal. Kita cukup sediakan uang senilai Rp2.000 untuk biaya parkir saja. Selebihnya kita di sini bebas mau bersantai, mau naik kuda, atau sekedar mancing, bingung santai di sini. Silakan. Yang penting tetap jaga kebersihan. Kalau si keju enak. Demikian tadi video singkat Pak Lih pada kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap dukung
channel Valin untuk berkembang dengan cara like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rama. Dadah dulu tantenya. Dadah. Dadah.